Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 makanan tinggi kandungan karbohidrat. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kebutuhan karbohidrat setiap individu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan, berat badan, hingga kadar gula dalam tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, kamu bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Ada berbagai jenis makanan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Dengan begini, kamu bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat setiap harinya dengan lebih baik. 1. Ubi. Tidak selalu nasi, kamu bisa coba mengonsumsi ubi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Dalam 100 gram ubi mengandung sekitar 20,7 gram karbohidrat yang terdiri dari pati, gula, dan serat. Selain itu, ubi juga memiliki kandungan vitamin A, C, dan potasium yang baik untuk kesehatan. Ubi juga bisa membantu kamu memenuhi kebutuhan antioksidan dalam tubuh yang mampu mencegah paparan radikal bebas, penyebab berbagai gangguan kesehatan. 2. Pisang. Pisang menjadi salah satu buah yang sangat baik untuk dikonsumsi setelah berolahraga. Hal ini karena kandungan karbohidrat pada pisang bisa membantu kamu mengembalikan energi yang hilang. Dalam 136 gram pisang, terdapat 31 gram karbohidrat yang terdiri dari serat dan gula. Selain karbohidrat, pisang juga memiliki kandungan potasium yang bisa membantu kamu menurunkan tekanan darah, vitamin B6 dan vitamin C. 3. Quinoa. Quinoa menjadi salah satu jenis makanan yang dinilai mampu menggantikan nasi. Quinoa memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 70%. Selain karbohidrat, quinoa juga memiliki kandungan protein dan serat yang baik untuk kesehatan. Jadi, bagi kamu yang ingin mengganti nasi putih dengan makanan yang lebih sehat, kamu bisa mencoba untuk beralih mengonsumsi quinoa. 4. Oat. Banyak yang mengonsumsi oat untuk sarapan. Namun, oat bisa dikonsumsi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Dalam 81 gram oat ada 54 gram karbohidrat dan 8 gram serat. Selain bisa membantu kamu mengontrol berat badan, oat juga bisa digunakan untuk membantu mengontrol kadar gula darah. 5. Apel. Jika kamu bosan mengonsumsi buah pisang, tidak ada salahnya coba untuk mengonsumsi apel untuk membantu memenuhi kebutuhan karbohidrat harian. Buah ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga bisa membantu kamu memenuhi atau mengembalikan energi yang hilang. Dalam 100 gram buah apel terkandung 14 hingga 16 gram karbohidrat. 6. Jeruk. Bukan hanya kaya akan vitamin C, dalam 100 gram buah jeruk mengandung 15 gram karbohidrat. Jeruk juga memiliki kandungan serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Itulah beberapa jenis makanan yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi di dalamnya. Kamu bisa menambahkan makanan tersebut pada menu makan yang telah kamu siapkan. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi agar kesehatan tetap optimal. Demikian tadi 6 makanan yang tinggi kandungan karbohidrat. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Terima kasih.